ingin ruangan tampak menarik, tapi Anda tidak punya waktu untuk merawat anggrek, Anda tidak perlu khawatir, karena kini Anda bisa merentalnya. Ya, rental anggrek bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin memiliki ruangan menarik, namun terkendala oleh waktu. Selain tidak repot merawatnya, Anda juga bisa memilih jenis anggrek sesuai selera. Diakui oleh Sutikno, pemilik nursery Antika Anggrek di Taman Anggrek Ragunan, Jakarta Selatan, rental anggrek saat ini makin diminati. Apalagi banyak kantor pemerintahan yang kini mewajibkan bunga hidup sebagai dekorasi ruangan. Selain perkantoran, restoran dan rumah sakit juga menjadi peminat utama rental anggrek. Untuk sementara ini yang lagi ngetren tuh untuk anggrek Phalaenopsis, anggrek bulan. Itu tuh. Jadi anggrek bulan itu ada yang bermacam-macam jenis, ada yang premium, ada yang standar dan sebagainya. Soal harga, anggrek yang dirental memang lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli langsung. Satu pot tanaman anggrek rental dibanderol sekitar 80 sampai 90 ribu per pot tergantung jenisnya. Namun, itu tidak menurunkan minat konsumen untuk merental anggrek. Buktinya, dalam satu bulan Sutikno mampu merentalkan ratusan pot tanaman anggrek. Itu artinya, setiap bulan ia memperoleh 9 juta rupiah dari bisnis ini. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung, itu untung di rentalan karena apa? Pohon bisa kembali lagi. Tetapi kita harus mempunyai stok yang cukup. Artinya kalau rental itu kan harus sama. Tingkat kemekarannya sama, panjangnya sama. Kalau untuk dijual, ya begitu konsumen datang, ya hanya mekar berapa pun nggak jadi masalah. Tetapi kalau rental, itu ya harus mempunyai stok banyak dan harus punya tingkat kemekarannya sama. Menurut Sutikno, jangka waktu anggrek untuk dirental biasanya disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Namun umumnya, tanaman disewa sekitar 1-2 minggu atau bahkan 1 bulan.